Projek di atas sebaik tugas campur masa. Sebab kerja yang kamu buat, bila ada masa, dan kita anggap dia sebaik projek. So, penyegaran, adakah dia projek? Dia ada masa tak? Ada masa tak? Okey, tak boleh tak ada masa. Kita perlu guna pengetahuan atau ilmu yang kita ada, kemahiran. So, kan kita nak buat penyegaran dalam kerja landscaping. Kita perlu ada pengetahuan tersebut. Kita perlu ada kemahiran. Okay. So macam mana kamu tahu kontraktor mempunyai pengetahuan tersebut? Macam mana kamu boleh tahu? Kalau kamu pemeriksa dan masukkan pemeriksa, macam mana kamu boleh pastikan kontraktor mempunyai pengetahuan tersebut? Itu tidak ya? Ah, tak mestinya. Yang pentingnya mereka ada kepala dari CIDB. Ah, okay. So mereka nampak kerja landscape, pastikan mereka ada kepala yang dalam kerja landscape. Dan pentingnya mereka ada pengetahuan. Assess value sustainability. You want to sustain or improve the assets value. If you have built a building 10 years ago at 10 million ringgit, 10 years later, you are expecting to sell it for 25 million ringgit. But you can't if you don't do this. You don't do this, you can't. Because by the time, if your procurement itself, if your procurement is wrong, if your installation is wrong, if your life cycle cost is not done properly, you have additional maintenance costs. If not, you have premature failure replacement costs. Pada saya, project itu make things done. Itu saja. Dia membuat satu perkara itu, kita selesaikan sampai habis. Dia ada bermula, dia ada berakhir. Itu projek. Ya, kalau operasi ini dia berulang-ulang. Dia tak habis. Tapi projek, dia mesti ada permulaannya. Dia mesti ada pengakhirannya. Mungkin ke kontrak tu adalah milik kita. Kita adalah klien. Kita tahu apa yang terbaik untuk kita. So, kita dah ada pengalaman. So, lepas ni kalau kita keluarkan dia. Okey, betul. Oh, maksudnya? Haa. Betul, kontrak itu milik kita. Kita yang berhak. Kita berhak untuk taruh apa-apa clause yang kita nak. Tapi you kena ingat, bila kontrak melibatkan dua pihak, two parties, Datuk Bandar dengan kontraktor dan juga ataupun majulah. Sebab kontrak ditandatangani agrees by both parties. Kalau satu pihak tak setuju, tak boleh nak proceed. And then lagi satu, kita kena ingat polisi. Sebab kontrak itu okay, kita ambil dari KKR, kita adopt dari KKR, dan kita last time tak sebab saya ada satu bengkel lah mewujudkan 2-3 termination ni and then dah dimusturi kan. Sebab sekarang ni dalam cadangan lah kita untuk mengeluarkan. Kita tunggulah dalam masa depan ke hopefully. Kalau boleh dikeluarkan alhamdulillah sebab saya tengok sekali banyak display pada application. Boleh tak kita buat potongan inti? Jaminan bank. Jaminan bank lah. Saya propose more, boleh tak? Sebab saya check dengan bahagian saya makan ni tau yang tiga jenis ni. Dia kata, diberi tiga pilihan lah. Bukan diberi tiga pilihan, dibolehkan. Sebab dalam agreement, kalau setengah agreement dia memang dia dah identify. Semua dalam bentuk apa? Insurance guarantee, bank guarantee. Tapi memang kadang-kadang sepatutnya dalam bentuk bank guarantee lah. Setiap foundation, ini ada very important as far as specialty is concerned. Chairman, Tan Sri di lantai, setiap tahun KPI kita adalah untuk to raise di antara 7 hingga 8 juta ringgit untuk amalan disebabkan charitable purpose. A lot of this money go to students. I think we are championing student yang kita support dari primary school dan up to university. Ada case ramai yang dari primary school, support sampai dia graduate dengan degree. So this, we do it very quietly and we're very proud of the team of this. Kalau sekat satu kita pakai maintenance senang, murah, ada problem. Ini insyaAllah lah, saya bagi kalau kita duduk kat sini, saya bagi 6 bulan, semua dah tercapai.
sekali pula manusia dia naik atas ke tak ni cap vitimnya, garantinya saya tak kawal cakap bohong. Pasal apa? Kalau kamu tengok infrastruktur dekat jalan belum lori naik lagi. Kalau bila maintenance dia lori naik atas ke tak sopai ni semua, ini belum dipuluh ni tak ada apa ni, dia tak ada besi dalam. Jadi katalah setiap projek kita buat gerakan maintenance projek tu, jadi memang kita ada professional sound untuk ikram buat testing. Jadi memang kita dah ada dia punya prosedur, kita ikut JKA dan audit dalam juga memang terlibat dari masa ke masa. Maksudnya bila kita buat ambil sampling tengah malam pun orang audit dalam pun ada datang juga. Dia boleh pilih, dia pilih sendiri. I also suggest kita tak boleh lompat ke satu sistem, kita berlangkah lah one section, section by section. So dia yang officer yang in charge. Zainul tipe adalah bila pasukan boleh masuk dengan design stationnya penarik dan sebagainya tender perlengkapan design equipment dan dapat dengan dalam berakhir pelaksanaan. What is the objective lah? Objective lah. Objective kan kesan yang diperlukan Jadi kalau macam panggil orang perasa objective dia ke waiver, jadi benda tu contoh macam ni lah. Dulu apa pun saya ada tanah je, kita buat kemana? Buat gerai. Dia tak sebelum ni hantar tu kita tengok dia punya design. Bukan design lah, kita buat cadangan. Dia tutup. Okey, kajian daripada Glenn & Young International Crop Survey 1956 membuktikan perkara ini di mana 78% penipuan darah swab, crop penipuan darah swab dilakukan oleh kaki tangan di dalam organisasi sendiri. Jadi, kalau duit itu tak halal, duit itu tak berkat, so kita akan bina anak-anak daging yang berbahaya. Datuk Seri Haji Ahmad Faisal Haji Kadir, Datuk Bandar Kuala Lumpur. Selamat datang ke majlis perasmian Retreat Pasukan Malaysia Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 2013. Saya amat teruja dengan komitmen yang ditunjukkan oleh tuan-tuan di dalam retreat kita pada hari ini dan seterusnya. Dan inilah tanda bahawa kita bekerja sebagai satu pasukan dan kita sedar bahawa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur merupakan dashboard pihak berkuasa tempatan yang terbesar di Malaysia dan mengendalikan sebuah kota yang menjadi ibu negara kepada Malaysia. Oleh itu, pada sesi yang kita adakan ini, iaitu memperkasakan pasukan pemeriksa dan merealisasikan hasrat kita untuk menjadikan Kuala Lumpur sebuah bandar antarabangsa yang terkenal dan tentunya imej kita sebagai pihak berkuasa tempatan menjadi ukuran kepada orang ramai. Bila saya bersama-sama dengan Datuk Najib pergi ke conference di Makkah baru-baru ini, Capital and Islamic Cities, statement and remark from Datuk Bandar Makkah menyatakan bahawa if you want to learn something about planning and development, please learn from Ankara and Kuala Lumpur. Jadi saya dengan ini mendoakan supaya majlis kita ataupun retreat kita ini bukan retreat yang kalah tetapi retreat untuk muhasabah dan menyediakan diri untuk menang bagi memastikan kita
memupuk keyakinan rakyat kepada Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur, Dewan Dedicated Bersih, Kualiti dan Lancar di BKR. Jadi hari ini meresmikan perasmian retreat pada malam ini. Sekian, wabillahi taufiq walhamdulillah. Peringkat perancangan adalah satu peringkat yang sangat penting bagi pasukan mereka untuk memastikan supaya hala tuju projek itu dapat menempatkan sepenuhnya kepada klien kita. Dan dan juga kemungkinan kita akan memberi jelasan tambahan terhadap skop kerja, term of reference, klausa spesifikasi, syarat-syarat yang perlu ada dalam dokumen tawaran projek. Peringkat mereka bentuk jalan sepatutnya mesti ada kerja-kerja ukur untuk survey, SI itu sangat penting, penanda aras, benchmark seperti Dato' Sri sebut tadi. Kita mesti ada ROW, skop-skop kerja yang berkaitan, spesifikasi kerja. Kemudian kita mesti ada kajian perbandingan projek. Kemudian kita mesti ada demografi survey keperluan projek. Kalau dah penduduk tu kata tak nak jalan depan rumah dia yang kita pergi buat, kenapa? Jadi tak sesuai. Dalam projek siap ni, kita pastikan jabatan kena ada keluarkan perakuan siap kerja. Mana buktinya? Kau WeChat dia sistem. Kemudian ni bukan shadow defect ni, ni senarai defect. Ada senarai defect, dia buat tak senarai defect. Kemudian seterusnya ada tak perakuan siap bagi kejahatan. Kemudian approve building plan. Approve building plan ni maksudnya untuk projek pemusataan lah. Kemudian impact. Jadi impact ni okay, pihak kerajaan ni masuk pasal baru. Bila buat projek tu, adakah ianya memberi kesan kepada pihak yang penerima yang terakhir? Contohnya kalau buat hospital tu, apa impak? Hospital sesuai ke tempat tu fungsinya dan ada penambahbaikan lah. Itu ataupun kita buat macam-macam lah, kita buat questionnaire, air, okay? Skop dan design ni kita kena reti betul-betul sebab dia bergantung kepada level of usage scope dia. Begitu juga dengan bila kita buat sesuatu design, kita tahu dah kawasan itu akan digunakan dengan begitu kerap dan begitu besar. Jadi design kita tidak boleh lagi hanya mementingkan keindahan saja ataupun kecantikan saja, tapi mesti berdasarkan kepada ketahanan. Dan banyak scope perlu kita perkemaskan. Dan juga begitu juga desainnya dan pemilihan bahan-bahan yang akan digunakan. Satu lagi ialah saya minta kita kembali dari segi attitude, sikap normal kita, tradisi kita. Adakah kita datang laksanakan satu projek, kita just alah ini apa ni projek biasa biarkanlah. Jadi attitude kita tu mesti ada. Sebab tu saya apabila nak datang ke pejabat, 7:30 saya dah mula pergi ke Taman Kota. Saya akan round tengok Tuan Haji Jaafar pun, Tuan Haji Syahri pun tahu bila saya hantar mesej. Saya cantik tiang-tiang mana yang tak jalan supaya tuan-tuan dapat. Ini benar-benar sentinya lah memerlukan attitude. Yang berbahagia Datuk Seri Haji Ahmad Faisal Haji Talib, Datuk Bandar Kuala Lumpur. Hadirin yang dihormati, bagi memberkati majlis kita pagi ini, majlis mempersilakan Encik Fadil bin Noh untuk memimpin bacaan doa. Allahumma hawin ala kita haramu menjahat walakindarisa berubana anda berubana berarti ceritana wa anda menjahat berubana. Melayakkan Kuala Lumpur yang luasnya 243.56 km² dengan didiami oleh 1.6 juta populasi yang pada siangnya meningkat kepada 2.2 juta dan dicangkakan pada tahun 2020 bilangan populasi yang mendiami kawasan wilayah Kesatuan Kuala Lumpur akan meningkat kepada 2.2 juta dan peningkatan untuk mereka yang tinggal di luar tetapi petugas di Kuala Lumpur juga akan meningkat disebabkan perkembangan ekonomi pada masa yang akan datang. Untuk sesuatu projek atau sesuatu
suatu masalah yang dihadapi. Sentiasa saya minta, saya nak buat site visit. So, segi komunikasi pada pandangan saya. Komunikasi itu bukan monolog. Komunikasi itu dua hala atau multi-hala, multi-way. Communication is a multi-way caranya. It's not one way. You call, you write letters, you send email. A lot of unsung hero in TTPKR. I'm sure apa nama-nama yang disebutkan itu tentu rasa gembira. Bukan nama yang banyaknya nama yang tak sebut dari tadi tadi itu bukan unsung hero lah. Ya. Masih lagi ramai unsung hero di TTPKR. Semuanya rakyat tak tahu. So you have to make it known. So engagement, the pendekati rakyat, kita diperlukan, saya rasa don't shy. Ya, kadang-kadang kita malu nak berjumpa rakyat. Jadi kadang-kadang kita mengatakan ia sebagai satu beban. Sebenarnya tidak. Ya, ia meningkatkan image dan keyakinan rakyat untuk di Kuala Lumpur tentang pemerintahan hati kita. Experience saya sebagai RA, pernah saya ucapkan di dialog di Taman Bukit Maruri, hanya TPKL, agensi yang penggal mengambil barat, macam mana persatuan penduduk. Bukan hanya bagi stamina, bagi koran. Jadi dari situ, dari angle itu, TPKL is the good corporate citizen in so far developing as it's concerned. Dari segi aspek kepercayaan ni, ya, ini juga saya tambah sikit dari segi aspek kepercayaan dan persepsi. Kehadiran saya di SPRM kini dalam tempoh yang setahun ini, SPRM kini, saya sebut SPRM ini sebab saya ingin buat sedikit comparison lah, kerana keadaan yang mendesak ni berlaku juga di SPRM, ya, kerana arus transformasi itu telah mula digerakkan, keadaannya lebih serius lagi di SPRM. Ya. Dan dari segi kami di warga SPRM, itu bukan satu pilihan, ya. It's not a question of choice. You just have to do it. Ya. Kerana cabaran dan juga persepsi pandangan rakyat negara, di dalam dan luar negara, menuntut sesuatu perlu dilakukan. Ya. Dan perlu dibuat dan kena buat. Ya. Beban Dewan Mandiri Kuala Lumpur dan juga Municipal Government yang baik semakin hari semakin berat. Semakin hari semakin mencabar. Apa yang kita peroleh ini pada masa ini, pertumbuhan-pertumbuhan bandar ini, di mana termasuk pertumbuhan dari segi pelajaran, kesihatan, expectation dan juga kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan facilities, kemudahan. Maka apa yang kita harapkan pada municipal government akan menjadi pertama tingkat. Apa saja aduan, apa ada saja kemudahan terhadap permintaan itu merupakan yang diadakan kepada Dewan Mandiri Kuala Lumpur. Jadi saya mengambil kesempatan pada pagi ini bersama-sama dengan Tuan Puan dan Tuan Selian. Kenapa kita adakan sesi panel untuk boleh Tuan Puan memahami mengapakah Dewan Mandiri Kuala Lumpur ini amat-amat menjadi suatu isu yang sensitif. Bagi saya, kerana signifikan dan juga important jawapan yang berlaku lah menyebab kita menjadi target sama ada punching bag ke menjadi tempat kita dihantar dan sebagainya. Kerana kita important. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.